ibu, saudara, saudari, sahabat kenalan, selamat berjumpa, berkah dalam. Saya, Dr. Frans Yugevisi, Ketua Yayasan Pangudi Luhur Perwakilan Yogyakarta. Yayasan Pangudi Luhur berdiri pada tahun 1944 dan berpusat di Semarang. Saat ini ada 9 perwakilan dan salah satunya adalah Yayasan Pangudi Luhur Perwakilan Yogyakarta. Perwakilan Yogyakarta ada mulai pada tahun 1957. Sekarang ini beralamat di Jalan Panembahan Senopati nomor 18 Yogyakarta. Yayasan Pangudi Luhur Perwakilan Yogyakarta ada 3 regio. Regio Yogyakarta Kota ada kelompok bermain, ada TK, ada SD. Ada SMP Pangudi Luhur 1 Timoho. Ada SMA Pangudi Luhur Kiduluji. Sedangkan Regio Sedayu Moyudan ada SD Pangudi Luhur Santo Aloysius, ada SMP Santo Vincentius, ada SMA Pangudi Luhur Saint Louis 9, ada asrama putri yang didampingi oleh para suster Haga, yaitu asrama putri Santa Angela, ada asrama Louis Rutten yang didampingi oleh para Bruder FEC, dan juga masih ada SMP Pangudi Luhur Santo Paulus Moyudan. Adapun yang di Boro Kulon Progo ada kelompok bermain TK SD Pangudi Luhur 3 Gejlik Boro Kalibawang dan ada SMP Pangudi Luhur Boro Kalibawang. Yeah.
Allah adalah kasih. Inilah karya kerasulan Yayasan Pangtuluhur Perwakilan Yogyakarta. Ada pendidikan dan ada asrama-asrama. Sekarang marilah bergabung dengan kami, sekolah-sekolah, asrama-asrama di Pangtuluhur, dengan mempercayakan putra putri, bapak ibu, saudara saudari, sahabat semuanya. Kami, bapak ibu guru, bruder, suster, siap memberikan yang terbaik. Terima kasih, berkatan.